Sobat Autos, pastinya lu lihat gue udah tahu gue Ajis dan sekarang mungkin ini pertama kali ya gue datang ke Gue Mau Blindo. Halo Om Gila. Om Galang apa Gila? Galang. Om Galang. Karena gue ngaku baru pertama kali datang ke sini karena gue pantau-pantau mobilnya kok lucu-lucu sini gitu kan. Nah, Om Galang. Ini buat teman-teman tahu namanya Goib Mobilindo nih. Goib Mobilindo Bang. Namanya. Tapi alamatnya kan enggak gaib. Alamatnya lengkap enggak goib. Coba boleh kasih tahu alamatnya boleh. Lu belum? Alamat kita di Jalan Nusa Indah, Blok E29 nomor 15, Ciledug Indah 2, Karang Tengah, Pendurenan. Oke, nomor telepon yang bisa dihubungin? Nomor telepon saya sendiri di 0813-8996-3650, Bang. Oke, nanti kita tulis di deskripsi dan di layarnya juga kita tulisin. Yang pertama ini stoknya kok kebanyakan SUV sama mobil-mobil Eropa ya. Iya, banyak mobil-mobil aneh. Mau mobil-mobil goib beneran goib. Beneran aneh, enggak goib tapi. Surat-suratnya lengkap kok. Nah, namanya goib bukan berarti mobilnya yang goib nih. Harganya goib. Harganya goib. Suratnya ada pasti. Ada lengkap, suratnya lengkap. Jadi suratnya dijamin aman enggak goib. Aman. Yang pertama nih, kenal enggak nih mobil apa nih? Nih. Ini Sangyong ya? Ini Mercy Sangyong Musso. Mercy Sangyong Musso. Musso. Oh, Musso. Hmm. Oke, tahun berapa? Ini tahun 2001 nih, okay. Diesel, Bang. Oh, yang dieselnya. Ini manual. Manual diesel. Manual. 2001. Nah, 2001. Om, kondisinya gimana, Om Boris? Kalau kondisi mesin sehat, okay. Diesel juga normal. Oke. Okay. Ini AC juga dingin, kaki-kaki juga enak. Siap jalan jauh lah mobil. Bodi juga enggak PR lah ya, udah mobil cakep. Mobil juga ya. udah ganteng lah mobil. Dia yang diesel CC berapa kalau boleh? Ini 3000 CC, Bang. 3000 CC diesel. 3000 CC diesel. Turbo enggak sih? Enggak, belum. Kalau enggak salah mesinnya boxer ya? Iya, mesin boxer sama. Oh, boxer yang langka tuh, boxer diesel. Boxer diesel. Nah, terus interior original apa retrim? Original. Oke, okay. Kalau panel lutnya masih ada semua. Kalau beli Mercy interior original, dalamnya panel lut tuh aduh. Ada mewah lah. Mewah nah. Banget. Aduh, Om sorry. Pajaknya gimana? Ini pajaknya 2019 matinya. Per tahun tuh 2.500. Berarti sekitar 5 tahunan. 5 tahun. 2.500. Ya tinggal dinego-nego aja harganya. Boleh, boleh bang. Bukanya berapa ini? Ini kita buka murah nih bang. Berapa? 61.500 saja. 61.500.000. Udah dapat Mercy. Dapat Mercy SUV premium nih. Segagah ini. SUV dong masuknya. Iya, masuknya SUV. Bukan 61.500. Masih nego ini. Masih nego. Masih nego. Nah, emang wajib nawar. Netizen wajib kan nawar. Maunya nawar. Iya, wajib nawar nih bang. 61.500 dari omnya dulu bisa kurangnya berapa? Baru kita tawar. Nih 57 dah nggak apa-apa. 57. Om, kalau gue bantuin netizen, izin dulu. Gue tawar di 53, berangkat ga? 56,5 dah, nggak apa-apa. 56,5? 55? 55 kita kasih dah. Oke, 55 juta nih. Mercy Sangyong 2001 tadi. Tahun 2001. 2001. Nah, ini. Ini juga jarang-jarang juga ini. Ini. Ini ada Jaguar 2003, tahunnya ini X-Type Matic. X-Type Matic. Yang tertinggi kalau nggak salah ya. Tertinggi, yang ada sunroof. Oh, 2300 cc ini Matic kayak. 2003 ini yang cc tadi kita sempat nanya. 2300. V6. V6. Oke, nah ini kondisinya gimana? Kalau kondisi ini masih full ori bang. Full ori. Masih full ori, dalaman ori juga, pelek juga ori, body juga masih ori. Body ori, nggak banyak jajan lah, body masih cakep masih banget. Cakep masih. Tinggal di spoles-spoles dikit. Spoles-spoles kecil. Terus sorry Om, ada malfunction atau aman? Aman semua. Aman, boleh bawa mekanik, bawa inspektor, boleh banget bawa. Boleh bawa bini biar aman. Boleh. Biar tetap tangga negara. Boleh. Bawa bini juga aman. Sunroof normal? Sunroof normal, enggak ada bocor sama sekali. Oke, tadi gua intip interiornya original, kulit. Senil, kulit. Jok elektriknya masih hidup. Masih hidup. Nah, pajaknya gimana? Nih, pajak mati 2018, Bang. 2018 6 tahunan. 6 tahun. Mungkin teman-teman takut Jaguar pajaknya mahal, kasih tahu Om pajaknya. Ini per tahunnya 3 jutaan. 3 jutaan. 3 jutaan. Kali 6 ya. Kali 6. Pasti harganya juga gua jamin masih masuk. Murah nih. Buka berapa? Ini kita buka 75.500. Dapat Jaguar. 75.500. Dapat Jaguar. Dapat Jaguar. Ini. Tawar. Kirain langsung mau ditransfer sama dia. 75.500. Om, kalau di kepala 6 dikasih enggak? Harus di kepala 7, Bang. Kepala 6 enggak boleh nih. Kepala 7. Udah, enggak apa-apa. Tadi mau nawar 68, Om. 73 dah, enggak apa-apa. 73. Di bawah 70 enggak dikasih nih? Di 70, di 170 dikit. Ya, oke, 75.500. Kita kasih dah. Bagus. Oke, langsung kasih 70.500.000. PR-nya pajak aja ya? Pajak. Oke, ini. Ini ada... juga ada jarang-jarang juga nih. Beneran gue sih ini. Ini mobilnya non-Sara. Iya nih, ini Mitsubishi Pajero nih.
Generasi pertama, Bang. Generasi pertama. 3000 cc, Vina 4x4 manual. Bensin. Bensin. Oke, 9 berapa berarti? 95. 95. Warnanya aslinya memang tuton biru. Warnanya 2. Ya? Hitam gold. Hitam gold. Kondisi gimana nih, Om? Kalau kondisi sehat sih, 4x4-nya lembut, okay. Juga kaki-kaki enak. Oke. Okay. Daleman juga masih rapi, bodi juga masih rapi, terus ini apa sih namanya? AC juga dingin. AC dingin. 4x4-nya masih normal berarti. Normal, aktif, lembut, Bang. Oke, okay. Pajaknya gimana? Pajaknya mati dalam ini. 2014. Off. 2014, setahunnya berapa? 2 jutaan kalau ini, Mas. 10 tahunan lah 10 ya. 10 tahun. Nah, berarti tinggal digoyangin aja harganya. Nah, sebelum gue nawar harganya, gue kasih tahu bannya ini baru-baru. Ban baru-baru. Bannya cakep banget, baru-baru. Jadi lu naik SUV lawas tapi elegan, legendaris. Elegan masih elegan. Elegan banget, real Pajero kalau ini. Iya. Di jalanan juga jarang, Bang. Masih jarang. Jarang, bukan jarang, udah jarang. Udah jarang. Udah jarang. Bukanya berapa kalau gitu? Nih kita buka di 95.500 aja. 95.500. Wah, ini udah harga hobi nih. Tahu dia barang langka nih. Om, di kepala 8 nih, 87. 85 kita kasih. Dia salah. Gue gak berani nawar mahal karena emang tadi udah ngobrol di 85 juta. 85 aja, jangan 87. Ada bonusnya gak? Jangan, 8 juta gak apa-apa. Bensin dikit ya? Bensin dikit gak apa-apa. Oke, dibensinin. Kita kemana nih? Kita dari sini apa? Dari ini aja dulu kali ya? Dulu ya. Nah, ini lagi on process nih. Lagi dipoles nih. Ini baru dapat atau? Baru dapat, Bang. Oke. X-Trail ST nih, ya? Ini X-Trail ST 2500 cc ini yang 2003 nih. Tahun 2003? Masih. Oke. Kondisi, kalau bodi nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya kalau dalam juga. Lagi dirapihin. Rapihin. Interiornya retrim ya? Interior di retrim. Bungkus atau permanen? Ini bungkus, Bang. Bisa dicopot terus ya? Oke, kaki-kaki. Ini kaki-kaki enak, matic juga enak, AC juga dingin, siap jalan jauh. Siap jalan jauh. Bawa mekanik boleh, Bang? Boleh, cek. Inspektor juga boleh cek kuasnya. Boleh, jarang-jarang loh bajongan. Bisa kita bilang bajongan, inspektor. Boleh banget kita cek. Boleh. Pajaknya gimana? Pajaknya mati 2020, Bang. 4 tahun? 4 tahun, per tahun tuh 2.500. 10 juta pajaknya hidup. Betul. Bukanya berapa? Ini kita buka di 49.500. 49.500. Tawar pajaknya 39. Jangan, Bang, harus di atas kepala 4 ini, Bang. Kepala 3 deh, 39 deh. Jangan, Bang, masih ke bawah modal, Bang. 40 gope. 47.500 deh, enggak apa-apa. 45 ya, salaman. 46 dah, enggak apa-apa dah. 45,5 berarti salaman. Yaudah. Nah, 45. Ya udah dah, ikhlaskan, ikhlaskan. Kita kasih, Bang. Ini ada lagi. Ini ada sedan mewah nih. Tadi lo, kok dari tadi banyak Nissan sih? Iya, emang seneng aja sih, seneng. Oke, okay. Ini Nissan Teana. Nissan Teana 2006, tipenya okay. JS tertinggi, ini Matic, Bang. 230 JS berarti ya, tipenya ya. 2006. 2006. Bodinya kinclong. Jadi masih kinclong, masih. Gak ada tuh baret-baret segala macam, gak ada. Dia berarti berapa cc? 2300. Normal. Kondisi mesin sehat, kaki-kaki juga enak, matic enak, juga AC juga dingin. AC dingin. Dingin. Enggak ada malfunction apa-apa. Enggak ada, aman. Interiornya original ya? Ori. Interior masih ori, panel wood kayu. Oke, masih wangi-wangi kemewahan. Kemewahan. Kaki-kakinya siap, pajaknya gimana? Ini pajak mati 2019, Bang. Setahunnya? Setahun tuh 2.800 kalau salah. Enggak sampai 3 juta. Enggak sampai 3 juta. 2018. 2018. Tinggal diestimasi sendiri. 2019, maaf. Oh, oke, okay. 2019. Tinggal diestimasi, ini bukanya berapa? Ini kita buka di 50 aja. Di 50 juta dapat sedan. Cakep loh ini. Sedan mewah. Sedan mewah dan sekarang juga masih mewah, bukan masih pada mewah. Masanya. Mm-hmm. 50 juta. Tadi gua nawar situ murahan. Ternyata gua nawar tuh kurang jahat. Bagi kita nawar ini kepala 3 dikasih enggak? Kepala 4 kali ini, Bang. Kepala 4. Kepala 4. 41, Om. 8 dah enggak apa-apa. Di bawah 45 ya? Dikasih 45 dikit. 45 setengah samain. 47 dah enggak apa-apa. Tadi 45 dikit kan 47. 47 dah enggak apa-apa. Iya, 46 salaman dah ya. Ya udah kita. 46 juta. PR-nya pajak doang. Pajak. Oh, no, belum no. Itu enggak dijual. Oh, ya, lagi prepare. Oke, langsung kita ke bawah nih, teman-teman. Nih. Nah, sekarang kita lagi ada di bawah stoknya Toyota Kijang. Kijang nih, Kijang Kristal. Yang ini 1800, Bang, yang bukan yang 2000, bukan yang langka nih. Serius? Serius nih yang langka. Kan 2000. Karena kalau Kristal itu bayangan 2000 injeksi. Yang karbunya biasanya yang tahun tuanya ya. Iya. 1800 karbu, tapi ini 1800 injeksi. FE. Oh, FE.
Langka berarti dong. Langka ini. Tahun 2000 ya? Tahun 2000, manual. Okay. Tahun 2000 manual. Dan ada uniknya tadi ngobrol, ini punya jatuhnya apa? Ponakannya Pak Marno. Pak Ade, izin. Punya ponakannya. Siapa tim namanya? Ade, Ade. No, punya Mas Ade, kenal nih Pak Marno. Tahun 2000, ini ada PR enggak? Enggak ada PR sih, siap jalan jauh, siap pajak jalan juga jauh. Panjang. Pajaknya katanya panjang. Setahun lagi katanya. Setahun lagi. Dalamannya dibungkus. Dalaman ori cuman dibungkus. Bisa dicopot. Ya, warnanya cutonnya asli begini. Bannya cakep-cakep. AC double berarti dingin, ya. Dingin juga. Kalau Krista. Nggak ada PR. Aman. Bukanya berapa ini? Kita buka 75 nih bang. Nego. 75 juta. Dia kalau barang langka harganya tahu. Tapi pasti bisa turun. Boleh. Bang. Turun. Kita tawar. Kalau 69 dikasih belum? Kepala 7 bang ini bang. Kepala 7. 70 gope yuk. Kita kasih dah langsung. 70.500. Karena bukannya kemahalan, emang barangnya bagus ya. Barangnya bagus. Dan langka gitu loh. Karena 2000 biasanya EV. Iya 2000 biasanya. Langsung aja cek ke sini. Cek sepuasnya. Nah, nih. Ini nih. Nih kita punya Starlet. Starlet. Ini yang dari tadi. Gue datang gue lirikin nih. Karena gue suka mobil-mobil. Lawas gini. Nih Toyota Starlet. Kotak tahun 86. 86 berarti 1000cc ya? 1000cc. 1000cc. Ini dalaman juga orisinil, bodi masih bodi masih lah. Lempeng ya. Karena iya kayak gini juga tebal juga. Wajar lah. Yang penting digetok tuh masih kaleng. Bagus lah. Natnya lurus. Dan mobil berdirinya masih enak gitu, enggak miring-miring, natnya masih ketemu. Dalaman rapi orisinil. AC-nya hidup. AC ada dingin. AC-nya dingin, yeah. Jarang-jarang mobil tua AC dingin. Ini belum power steering ya bang, masih engkol. Iya, masih power engkol, power steering. Power steering. Dalamannya bagus banget ya Allah. Bannya juga bang. Baru ya. Bannya juga tebal. Bannya cakep lah, bannya cakep, peleknya cakep. Pajaknya gimana ya? Ini pajak mati 2020. Mati 2020. Tadi gue tanya setahun 400, katanya nggak nyampe. Nggak nyampe, berapa? Paling 300 bang ini bang. Di SNK 300. Sama pajak NMAX PCX lu masih malan pajak. Malan pajak NMAX. Lu mati berapa tahun? 2020, 4 kali ya. 4 kali. Ya dibayarin juga enggak sampai 2 juta ya? Nyampe. 2 juta kembalian bisa buat rapi. Kembali bisa buat bantu-bantu rapi dikit-dikit. Oke, tapi mesin aman normal. Mesin aman siap jalan jauh, Bang. Dibawa ke Jawa, Sumatera enggak? Aman, berani. Oke. Minusnya cuma satu selain pajak. Ya. Beli wiper satu dah. Beli wiper satu nih. Pasangin. Ini enggak ada. Ini bukanya berapa ini? Nih kita buka di 28,5. Tipis-tipis lah ini, Bang. Bukanya sih udah cakep sih harganya. Karena sekarang tuh Starlet lagi kegoreng. Tapi bukan berarti gue gak nawar. Boleh ditawar. Kalau gitu 28,5 kita tawar di 21 juta yuk. Ini harus di atas 24 nih, Bang. Di atas? 24. Di atas 24. 24,5. 25 dah, gak apa-apa. 25 pas. Perangin 200 buat bensin ya. Boleh. Oke. Okay. Kasih 200.000. Lu ngisi Starlet 200.000 juga sampai mana tahu bensinnya irit. Iya, irit banget bensin. Ini ada nih. Nih kita punya Nissan X-Trail. Oke, okay, Nissan lagi nih, X-Trail. Tahun 2010 ini dia punya XT tertinggi 2500cc. Oke, okay, Matic. Okay. Ini yang udah facelift ya. Udah facelift juga yang atasnya udah ada. Okay. Jadi ini original tertinggi. Nih, bukan tambahan nih. Tipe pajaknya tertinggi. Gimana, Om? Pajaknya 2021 nih. Per tahun 3 jutaan. 3 tahunan berarti ya. 3 tahun. Kondisi gimana? Kalau kondisi siap jalan jauh sih, Bang. Oh. AC juga enak, kaki-kaki juga enak, Matic juga enak. Matic aman? Matic aman, boleh. Jalan jauh. Aman sepuasnya, Bang. Oke. Bawa inspektor boleh? Boleh, sepuasnya di sini, Bang. Bodi juga enggak perlu dandan lah ya. Aman lah bodi masih aman. Aman, bannya masih cakep-cakep lumayan. Interiornya original apa gimana, Om? Interiornya masih ori, Bang. Luduru atau kulit? Kulit. Aslinya dia. Iya, kulit. Oh. Bukanya berapa? Ini kita buka di 8,5. Berapa? 8,1 aja. 8,1 aja tuh kan. Tadi udah dapat bocoran, biarin mereka sana murah. Ini om. Ini dari sini ya? Nah, ini kita kasih sekali-sekali yang agak mudaan. Agak mudaan. Ini ada RAS tahun 2015, ini STRD manual. TLB. Pajak hidup kalau kondisi tinggal pakai sih, Bang. Asli, ini kondisi mobil cakep, mobil baru lah itu. Baru 2018 lah. Ya? 2015. Oh, 2015. STRD manual. STRD manual. Oke, Matic manual. Pajaknya gimana? Pajaknya hidup. Oke, pajaknya hidup, enggak ada pajak. Mesin AC segala macam aman. Aman. Aman sentosa. Bukanya berapa ini? Ini kita buka 151,5. 151,5. Dibanding ini yang paling tinggi ya karena mobil muda. Mobil muda. Jangan tahun 70. Mending soy ya, Bang ya. Kita bisa jekir balik ini. Kira-kira bisa kurang di angka berapa? Berapa coba, Bang? 14 yuk.
Ini harus di atas 1.43 3.5. Nah, itu udah ketahuan kuncinya tuh. Berarti 1.43 rata aja yuk. Jangan, Bang. 1.43 1/2. 1.45 1/2 dah. 1.45 rata deh ya. Angkat. Oke, 145 juta. Boleh, bungkus. Nah, nih. Nih kita punya Mercy Sangyong lagi nih. Ada lagi Mercy Sangyong. Ini lebih gagah nih, bannya ban pacul. Nah, ini bannya juga mahal, Om. Nih, ini matic, Bang. Oh, ini matic. Ya, ini tadi manual ya? Manual. Ini matic tapi bensin tahun 2001. Sama. Udah matic, bensin nyaman banget masih dulu. Kayaknya kalau... juga enak, juga daleman juga harus ini rapi. Daleman harus ini ya. Lo beli Mercy, nyarinya matic biar lo dapet nyamannya. Nyaman. Itu. Suspensinya, Bang. Suspensi nyaman. Jadi walaupun udah pakai ban pacul, masih nyaman. Masih nyaman, nyaman. Tahunnya? Tahun 2001 matic. 2001 matic. Dia berapa cc berarti? 3000 sama. 3000 cc. Mesinnya katanya sama boxer sama. Sama, juga ya. Sama. AC-nya normal. AC dingin, kaki-kaki juga enak, matic juga enak. Pajaknya? Pajaknya 2020 kalau ini. Setahunnya? 2.5 juta, Bang. 2.5 juta, 2024 tahun. Bukanya berapa berarti? Nih kita buka sama 59.500. 59.500. Di 52.500 yuk. Samain aja kayak itu gak apa-apa dah. 55. Lupa lagi, gue mau lupa-lupain dia. 55. Kurangin GoPay deh, amin ini 54 juta. 54.500 tuh. Boleh. Ini stok terakhir. Nih. Ada lagi. X-Trail lagi. X-Trail lagi. Nih X-Trail tahun 2009 nih tapi ST. Yang paling bawah tipenya, 2500cc juga matic. Oke, 2500cc matic. Dalamannya original? Dalaman udah rapi sih, dibungkus kalau salah. Dibungkus ya, ada gambarnya, dibungkus. Mesin sehat, AC sehat? Mesin sehat, kaki-kaki juga enak, matic juga enak, AC juga dingin. Ban juga tebel-tebel. Luar kota aman? Aman. Peleknya juga udah cakep. Peleknya udah ganteng. Udah ganteng ya, tinggal lu mau pakai ban kecil boleh, pakai ban gede boleh. Boleh. Itu bebas, sesuai selera. Bebas. Bukanya berapa? Ini pajaknya mati ya? Berapa 2021 kali? 2021, oke. 3-4 tahun. Berapa sih masih kalau ini? 3 jutaan kalau ini. 3 jutaan, oke. Bukanya ini full berapa? Audio juga, Bang. Oh, udah full audio? Iya. Nanti kita kasih lihat ya audionya. Berapa bukanya? Ini kita buka di 80 kalau ini. Lebih murah. 80. Oke. Bisa nawar? Boleh, Bang. Dari omnya dulu deh, gantian. Ayo. Ini kalau kita nih, 78 dah, nggak apa-apa. 78? 75 yuk, buat beli spion. 77 dah, gak apa-apa, 77. Ini kemana sih, Om, spionnya? Ini spionnya gak ada ini. Dari sananya gak 77. Ada. 77? 75 gak dikasih nih? 76,5 dah, gak apa-apa. 76 aja ya? Boleh. 76 udah, juta, apa-apa. Tuh. Bungkus. Nah, ini berarti sementara ini aja nih stoknya? Iya, di sini, yang di sini ini aja. Yang di luar bocorin dikit ke teman-teman. Kita punya Volvo S80, punya Pissut, okay. Punya Galen, punya da Santa Fe juga. Yang Volvo-nya buka berapa? 40-an. S80. Terus? Itu belum tahu kalau itu. Enggak, setelah tahu. Volvo tadi apa tuh? Pissut. Pissut? Belum tahu harganya. Belum tahu. Masih abu-abu harganya. Apalagi tadi? Sama Galen. Galen? Galen tuh masih abu-abu juga sih, Bang, itu, Bang. Karena baru banget. Baru pada berangkat. Yang tadi tuh yang hijau, Kia apa tuh? Itu Santa Fe. Ada S-nya masih mau jual berapa? Itu di bawah 50 dikit. Di bawah 50. Ada lagi? Udah itu, Bang. Nah, itu... Om Galang, jadi mobilnya cakep-cakep dan itu ada yang masih on proses, ada yang masih mau dipanah, lagi diburu. Nah itu teman-teman, kalau kalian yang tertarik mobil ini, langsung aja telepon Om Galang atau komen di Autos. Yang pasti tanya dulu unitnya masih apa enggak. Masih ada apa enggak. Jangan sampai udah jauh-jauh kesini unitnya enggak ada. Iya, takutnya nih. Tapi boleh, Om, ntar tukar unit lain. Boleh, boleh banget. Dan... screenshot harga Autos. Ini harga sesuai konten ya. Tuh, harga sesuai konten biar enggak dikira bohong, screenshot kasih tahu harga. Boleh. Gitu. Oke, teman-teman, Om Galang. Yo, gua cabut bang. Ya. Nih, lumayan juga matahari. Lumayan panas ini. Mau ngopi. Mau ngopi. Oke, teman-teman, itulah gua bareng Om Galang, bisa dibilang apa? Owner. Owner dari Goip Mobil Indo. Udah ngasih tahu mobilnya banyak. Nah, buat teman-teman ada lapak mobil lain atau showroom mobil lain, boleh komentar. Gua Aji Satorik, bang Om Galang. Pamit undur diri dulu. Thank you.